당연히 상대는 내려앉아서 골을 한 골에 덜 먹기 위해서 준비할 것이라고 생각하고 있고 그러면서 우리한테 뭐 간간히 역습할 것이다. 그렇지만 우리 또한 절대 실점은 용납하지 않는다. 그렇지만 상대가 밀집했을 때 우리가 어떻게 만들어 나갈지에 대해서는 좀 더 연구하고 어떻게 할 것인지에 대해서는 제가 내일 경기장에서 보여줄 수 있도록 하겠습니다. Dia ada kesempatan untuk melakukan sebuah tendangan tadi. Keputusan yang baik. Bola kali. Oh, mengenai dan kita lihat masuk. Arahkan kepada Witan, Sang Witan. Langsung kotak penalti. Ada Rahmat. Oh, ada Dimas shooting langsung dan gol! Dimas Raja. Shin Tae-yong terima tantangan Mario Rivera. Optimis bikin malu Brunei di kandangnya. Duel antara timnas Indonesia dan Brunei Darussalam dibumbui side war dari kedua pelatih. Kedua tim akan bertarung pada leg kedua putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Selasa 17 Oktober. Meski skuad Garuda diunggulkan, kemenangan pada laga ini diprediksi akan sengit. Apalagi Brunei Darussalam mengincar kemenangan di depan supporter mereka sendiri. Pelatih Brunei Darussalam Mario Rivera percaya diri menatap duel leg kedua. Pasca bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dia mengakui bahwa mereka sudah mengetahui kelemahan skuad Garuda. Dia bahkan menegaskan bahwa timnya siap mencuri kemenangan saat bermain di kandang nanti. Mereka akan memaksimalkan peluang yang ada demi menciptakan gol. Kami punya banyak waktu dalam sepak bola. Kami tidak perlu selalu menyerang dalam permainan. Karena yang terpenting itu kami tahu kekuatan kami dan kelemahan Indonesia. Kami akan selalu mencoba memanfaatkannya untuk meraih kemenangan. Demikian kata Mario Rivera pada sesi jumpa pers pasca duel lawan timnas Indonesia. Seolah memberikan tantangan, Shin Tae-yong menilai bahwa Brunei Darussalam memiliki permainan yang baik. Skuad Garuda juga sempat kesulitan menembus pertahanan rapat tim lawan. Brunei menunjukkan upaya yang hebat pada laga pertamanya di SOGBK Indonesia. Demikian kata Shin Tae-yong. Pada leg kedua, pelatih asal Korea Selatan ini berharap Brunei Darussalam memberikan perlawanan yang sengit. Dia termotivasi untuk menampilkan permainan terbaik dari Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan. Mereka juga siap bermain menyerang dan kembali mengincar kemenangan dengan skor telak. Tetapi sejujurnya dalam kenyataannya, kami punya tim yang lebih baik dari Brunei. Saya berharap Brunei dapat menunjukkan upaya yang lebih baik lagi di laga kedua. Dengan begitu, kami juga akan menyesuaikan permainan mereka. Dengan bermain lebih baik lagi dan bekerja lebih keras lagi. Demikian tegas Shin Tae-yong. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menargetkan kemenangan telak saat skuad Garuda melawan Brunei Darussalam di leg kedua. Laga leg kedua putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan digelar di Hassanal Bolkiah National Stadium Selasa 17 Oktober. Pada pertemuan pertama lalu, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan sukses meraih kemenangan dengan skor 6-0. Namun, pesta gol ditargetkan akan kembali terjadi kali ini di kandang Brunei Darussalam. Meski sudah melangkahkan satu kali di putaran kedua, skuad Garuda akan mengincar hasil positif untuk laga ini. Shin Tae-yong menjelaskan, semua pemain dalam keadaan siap. Pasca duel di Stadion Utama Gelora Bung Karno, skuad Garuda langsung terbang ke Brunei.
Dari sisi tim, tidak ada masalah berarti dan mereka siap memberikan hasil maksimal di laga nanti. Kami dalam kondisi yang bagus dan fit, kami akan melakukan yang terbaik untuk para pendukung di Indonesia ataupun yang ada di Brunei. Demikian kata Shin Tae-yong dari laman PSSI. Pelatih asal Korea Selatan ini memberikan instruksi agar skuad Garuda tampil menyerang dan bisa mencetak banyak gol. Semua pemain juga akan berjuang keras untuk mencapai target tersebut. Hal yang dialami di sepak bola adalah kita bisa mencetak banyak gol atau tidak. Itu berlaku juga untuk pertandingan esok, kami akan melakukan yang terbaik. Demikian tambahnya. Shin Tae-yong menilai bahwa mereka sebenarnya sudah menatap jauh, yakni pada putaran kedua yang akan digelar pada bulan November nanti. Setelah dipastikan lolos, mereka sudah ditunggu oleh Filipina. Laga ini akan digelar pada tanggal 21 November mendatang. Tetapi sebenarnya kami fokus di pertandingan grup di bulan November nanti. Demi menjaga mental bertarung anak asuhnya, akan dilakukan rotasi untuk melawan Brunei Darussalam. Namun, hal tersebut tidak terlalu masif dan tetap mempertahankan pondasi utama tim yang berlaga di leg pertama lalu. Kita akan melakukan pertandingan yang kita inginkan besok. Ada rotasi pemain dan taktik yang tidak begitu banyak untuk laga esok. Winger Timnas Indonesia, Witan Sulaiman, optimis skuad Garuda bisa kembali meraih kemenangan saat melawan Brunei Darussalam. Skuad Garuda akan menjalani duel tersebut di Stadion Nasional Hasanal Bolkiah Selasa 17 Oktober. Pada laga ini mereka membidik kemenangan besar seperti pertemuan pertama lalu. Saat bertarung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK, anak asuh Shin Tae-yong sukses meraih kemenangan dengan skor telak 6-0. Hasil positif ini diharapkan kembali terulang saat mereka bermain di markas Brunei Darussalam nanti. Witan Sulaiman menegaskan bahwa skuad Garuda akan bermain dengan ciri khas mereka. Tampil menyerang jadi instruksi utama di pertandingan nanti. Apalagi, kemenangan akan menjadi modal penting untuk bertarung di putaran kedua nanti. Memang pada laga terakhir kami mampu mencetak 6 gol ke gawang Brunei Darussalam. Tapi di leg kedua kami tidak mau mengubah gaya permainan. Demikian kata Witan Sulaiman dilansir dari laman Persija Jakarta. Pada leg pertama lalu, Witan bermain dari bangku cadangan. Dia menggantikan posisi Dendy Sulistiawan di awal babak kedua. Pergantian ini cukup berhasil, dia yang memiliki posisi winger murni sukses membuka celah pertahanan Brunei Darussalam. Aksi pemain berusia 22 tahun ini mampu memancing back lawan dan membuat rekannya bisa melancarkan serangan. Brunei sendiri saat itu bermain bertahan penuh dan kondisi ini cukup menyulitkan bagi skuad Garuda. Namun, pergantian cerdik dari Shin Tae-yong akhirnya sukses menghasilkan gol-gol tambahan di babak kedua. Menatap laga leg kedua, Witan menegaskan bahwa skuad Garuda akan menunjukkan permainan terbaiknya. Semua akan berjuang untuk memberikan kemenangan melawan Brunei Darussalam. Apalagi, dukungan dari supporter Timnas Indonesia terus mengalir kepada semua pemain yang berada di lapangan. Semuanya akan bermain total dan memberikan permainan yang terbaik. Tentu saja target kami semua adalah memberikan kemenangan untuk masyarakat Indonesia. Demikian pungkasnya. Pertandingan ini tentu saja menjadi laga penting untuk tim Merah Putih. Sebab laga ini akan menjadi penentu Timnas Indonesia bisa melaju ke putaran kedua atau tidak. Meski saat ini peluang lolos ke putaran kedua sangat besar untuk tim asuhan Shin Tae-yong, sebab mereka telah menang besar 6-0 atas Brunei Darussalam di leg pertama. Namun, walaupun begitu, Shin Tae-yong memastikan para pemainnya tak akan bermain bertahan. Justru pelatih asal Korea Selatan itu menekankan anak asuhnya bakal tetap main menyerang di markas Brunei Darussalam. Dengan rencana bakal main menyerang tersebut, siapa pemain yang bakal dipasang oleh Shin Tae-yong untuk mengawal lini depan? Apabila pada leg pertama Shin Tae-yong cukup mengejutkan dengan menurunkan Hoki Jaraka. Pada leg pertama, lini depan Timnas Indonesia memang dihuni oleh Dimas Drajat, Hoki Jaraka, dan Dendy Sulistiawan. Lini depan tim Merah Putih ini memang berhasil mencuri perhatian. Bagaimana tidak? Dari 6 gol yang dicetak Timnas Indonesia, 5 gol lainnya dicetak oleh pemain depan tim Merah Putih.
Dimas Derajat yang mendapat sorotan pada laga ini sukses mencetak hat-trick.